Kamu mungkin sudah mendengar bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, luar biasa, tak tertandingi. Namun ketika kamu merenungkannya, apa artinya buat hidup kamu? Tuhan terasa begitu jauh. Apa ia mengerti apa yang kamu hadapi? Pasti ada saatnya kamu bingung, tersesat, tak tahu arah. Ada pula saatnya ketika kamu luka, tersakiti, penuh derita. Apa maknanya Tuhan yang di surga sana dengan hidup kamu yang di sini? Mungkin itulah kekhawatiranmu saat ini. It's okay, wajar kalau kamu khawatir. Tapi sekarang, coba kita renungkan. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Ia menyelesaikan yang lain-lain sebelum menjadikan manusia di hari yang ke-6. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menunggu sampai hari ke-6? Jawabannya, karena Ia mau supaya manusia bisa hidup. Bisakah manusia hidup tanpa membedakan gelap dan terang? Bisakah manusia hidup tanpa tanah untuk berdiri? Bisakah manusia hidup tanpa matahari dan bulan? Bisakah manusia hidup tanpa tumbuhan dan hewan? Lihatkan betapa Tuhan detail dalam desain segala sesuatu. Ia merancang sedemikian rupa karena Ia peduli dan ingin kita bisa hidup. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Allah yang begitu detail dengan alam semesta adalah Allah yang detail juga dengan hidupmu. Jika semesta demikian Ia buat sehingga kamu bisa hidup, bukankah kamu bisa percaya bahwa Ia akan menjamin, menjaga, dan mencukupkan kamu?